Dua tentara cadangan IDF tewas akibat bom saat menjalankan misinya di Gaza Tengah. Pejuang Hamas dari Brigade Al-Qassam terus memberikan perlawanan. Hasilnya, dua tentara cadangan Israel tewas akibat bom pinggir jalan di Gaza Tengah pada Sabtu sore. Tentara Israel mengumumkan saat pertempuran terus berlanjut di seluruh jalur Gaza. Tentara Israel yang terbunuh itu bernama Mayor Purnawirawan Yotam Itzhak Palet, 34 tahun, seorang perwira logistik dari Rosh Hayin, dan Sersan Mayor Moderaci Yosef Ben Soam, berusia 34 tahun, dan seorang sopir truk dari Geva Binyamin. Keduanya bertugas di Batalion 8119 Brigade Yerusalem. Pelet telah memimpin konvoi untuk memasok peralatan kepada pasukan di lingkungan Zaitun di selatan kota Gaza, dan Ben Soam adalah salah satu pengemudi. Soam tewas di jalur Gaza bagian tengah pada 17 Agustus 2024. Dua tentara cadangan Israel tewas akibat bom pinggir jalan di Gaza Tengah pada Sabtu sore. Pasukan pertahanan Israel mengumumkan saat pertempuran terus berlanjut di seluruh jalur Gaza. Menurut penyelidikan awal IDF dan pernyataan dari Hamas, para pejuang Hamas menanam bom juga menembaki tentara IDF dalam konvoi tersebut. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.